Pengukuhan alumni SMK Negeri 2 Simpang 4 Tanah Bumbu Angkatan ke-12 ini ditandai dengan pelepasan atribut siswa oleh Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4 Tanah Bumbu Ribut Giono yang dilanjutkan dengan pembacaan ikrar siswa alumni SMK Negeri 2 Simpang 4. Yuliani. Pengukuhan dilanjutkan dengan pengalungan medali dan piagam tanda kelulusan. Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4 Ribut Giono pada pengukuhan alumni angkatan ke-12 ini menegaskan kepada para alumni SMK Negeri 2 Simpang 4 yang baru saja dikukuhkan ini agar mampu menjaga nama baik sekolah sebagai alumni dan kembali ke masyarakat dengan mengabdikan ilmu yang telah diperoleh di bangku sekolah. Hendra Ribut juga berharap dengan bekal pengetahuan yang telah didapatkan ini mampu menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi generasi emas Indonesia, generasi yang mampu berkompetisi dan memiliki inovasi serta memiliki akhlak mulia sebagai kader bangsa. Ke-437 siswa yang baru dikukuhkan ini merupakan alumni siswa dari 5 jurusan, masing-masing jurusan administrasi perkantoran, akuntansi, keperawatan, farmasi, dan jurusan seni musik.